Saya lanjutkan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Yang ke B, masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu yang pertama, masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga, masalah efektivitas pendidikan dan masalah revalidasi pendidikan. Hubungan keempat masalah pendidikan tersebut dapat disajikan dalam bagian berikut. Yang kesatu, masalah partisipasi pendidikan. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan, raw input, atau jumlah penduduk. Atau raw input, atau jumlah penduduk yang tertampang dalam satu satuan pendidikan. Yang kedua, masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik atau psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung dan keterjangkauan lokasi penduduk. Yang kedua, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses perubahan atau informasi penduduk masukan produk raw input menjadi produk out input. Salah satu cara membentuk mutu informasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan education wastage. Dalam arti menghitung jumlah murid atau mahasiswa yang putus sekolah, menanggulangi atau tidak tepatnya waktu. Yang kedua, masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas tenaga kependidikan, peserta didik, atau program belajar dan pengajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang masalah efektivitas pendidik. Masalah efektivitas pendidik berkenaan dengan rasionalitas tujuan pendidik dengan hasil output. Artinya, sejauh mana ringkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Lanjut, Lisa. Yang keempat, masalah relevansi pendidik. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamanan yang dihasilkan satuan pendidik dengan yang diharapkan yaitu pendidik di atasnya atau institut yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidik berhubung dengan tuntunan satuan pendidik yang lebih atas dari yang lebih berkualitas, aspiransi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas. Lanjut, Liz. Penyebab terjadinya masalah dalam pendidik. Penyebab itu, kemampuan ekonomi keluarga, pertambahan jumlah penduduk yang cepat, terbatasnya daya tampung satuan pendidik, kualitas tentang kependidikan, dan aspirasi masyarakat dan tuntunan dunia pekerjaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Lanjut, Desda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, upaya pemecahan masalah secara konvensional, yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang bisa dilakukan. Upaya ini antara lain, yang pertama penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan. Yang kedua, penambahan jumlah tenaga kependidikan. Yang ketiga, penambahan dan penggantian sejumlah sarana atau prasarana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penataran. Lanjut. Yang kedua, upaya pemecahan masalah secara inovatif, artinya pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru. Yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya, upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain, yang pertama sistem pembelajaran online, yang kedua pemanfaatan fasilitas multimedia, yang ketiga modernisasi pengelolaan pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa di GC ya. Ini dialog.